Berikut ini update transfer Persib Bandung untuk putaran kedua nanti. Memiliki riwayat cedera yang panjang, manajemen Persib Bandung dikabarkan akan melepas Tyrone Delpino di putaran kedua nanti. Kurangnya menit bermain di Persib Bandung, Victor Igbonepo dikabarkan akan dilepas ke tim Liga 2, yaitu PSBS Biak. Pemain muda di klub Persib Bandung, yaitu Made Agus, yang berposisi penjaga gawang, resmi promosi ke tim senior Maung Bandung. Bek kanan Persib Bandung, yaitu Putu Gede, dikabarkan akan dipinjamkan ke tim lamanya, yaitu Bayangkara FC. Pemain pinjaman dari Johor Darul Takzim, yaitu Levi Madinda, dikabarkan akan dipermanenkan manajemen Maung Bandung. Pemain yang dipinjamkan ke Dewa United, yaitu Hen-Hen Herdiana, dikabarkan akan kembali memperkuat Persib di putaran kedua nanti. Untuk memangkas jumlah skuad yang gemuk, Persib Bandung dikabarkan akan melepas Abdul Aziz ke Bali United pada putaran kedua nanti. Menurunnya performa, Febri Bow atau Febri Haryadi dikabarkan akan dilepas Persib Bandung ke Persita pada putaran kedua nanti. Kurang mendapatkan menit bermain, kabarnya Reki Rahayu akan dilepas Persib Bandung ke PSS Sleman pada putaran kedua nanti. Kabar mengejutkan pun datang dari Persib Bandung. Kabarnya, tim Maung Bandung akan mendatangkan pemain Persija Jakarta, yaitu Pirza Andika.